biasakan ya. Jadi amunnya kita tuh diajari kan kita lawan guru kita, Guru Ahmad Juhdian Nur. Ya kan bujur kasalah ka kita mun bepander lawan orang, akhiri minta rela. Ya kan? Nah, salah minta rela jua, bujur minta rela jua. Ya kan? Nah, itu menunjukkan kalau kita ini berusaha untuk tawadhu, rendah diri. Oleh karena itu ada kebiasaan di masyarakat kita di Banjarmasin yang sering saya dengar almarhum al-maghfurullah guru kita, guru sakumpul, almarhum al-maghfurullah guru kita, Guru Zuhdian Nur, beliau memberikan contoh minta halal, minta ridha, minta halal, minta ridha, itu kalimat yang harus kita masyarakatkan itu. Harus sesama kita harus saling menghalal, menghalalkan, karena kita ini bakal mati, saya katakan tadi akan ditanya oleh Allah. Akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Ya, walaupun itu enggak ada disuruh di dalam agama, jangan dikatakan bid'ah itu. Ini gimana sih katanya minta halal, minta ridha, Pak Ustaz saya minta. Itu enggak ada. Itu bagus. Bagus. Ya. Habis belanja, tukarlah nih ampun nikam ini sekian. Jual aja sekian, minta halal, minta ridha, kurang lebihnya minta dihalalkan. Itu yang baik. Bagus, saya suka itu, senang itu, dimasyarakatkan kalimat itu.